Hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai fixed ratio combination. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia PIT 2020 dan juga PT Sanofi yang sudah membantu terselenggaranya sesi di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah outline yang akan saya bicarakan. Jadi pertama kita akan membahas apa sih sebenarnya yang kurang dari tata laksana diabetes kita selama ini. Nah, ini adalah defek-defek yang terjadi pada patofisiologi diabetes tipe 2, di mana semua hal ini berkontribusi terhadap kenaikan gula darah. Jadi ada organ hati, ada otot, ada pankreas, ada lemak, ada otak, usus, dan juga ginjal. Kesemua organ ini memberikan peran tersendiri, masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri terhadap kenaikan gula darah pada pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, kalau kita sudah mengerti, jadi sebenarnya tujuannya adalah ini. Bagaimana kita mengoptimalisasi tata laksana pasien-pasien kita yang dengan diabetes tipe 2. Kalau kita sudah mengerti, sehingga kita setelah ini bisa menterapi berdasarkan individualisasi dari masing-masing defek patofisiologi tersebut. Yang kedua, kalau kita mau memberikan obat-obatan yang multiple, kita harus kenal juga aspek mana yang akan kita pakai. Sehingga kita harus mengerti patofisiologi dari berbagai aspek ini. Ya, kalau kita sudah mengerti aspek-aspek tersebut, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah studi yang sudah lama dari Monnier, itu sekitar tahun 2007, bisa dilihat dari berbagai tingkatan HbA1c. Hal ini menarik. Kalau kita lihat, pada pasien-pasien yang baru 0,7 tahun mengalami diabetes, HbA1c-nya masih bagus nih, masih 6,5. Ada sekitar 30 orang. Kita lihat kenaikan gulanya selalu terjadi pada setiap habis makan. Ya, ini kebetulan penelitiannya di Eropa, jadi breakfast mungkin dia makan paling besar, kemudian makan siangnya tidak terlalu naik, dan setelah makan malam dia naik lagi. Ya, ini pada saat pasiennya masih di bawah 6,5 HbA1c-nya. Kasih pada panitia, karena kebetulan PIT yang 25 tahun ini, saya salah satu inisiator 25 tahun yang lalu. Terima kasih setelah saya diundang, sudah berapa kali tidak bisa hari ini. Kita coba berpartisipasi. Nah, tugas sebelumnya adalah disclaimer saya dulu, ada dua macam. Ada impeach, ya, ada olive. Saya sih mula-mula bingung, PIS kok kayak kuning ya. Karena peach agak sulit, yang olive warnanya aneh. Ya, tapi supaya ingat aja warna aneh ini peach, terus bisa katakan zaitun. Ya, oke. Okay. Kalau kita lanjutkan, maka available dose range and fixed ratio combination. Jadi kita lihat, egalisis 10-40. Larginya 100, fixed state 50. Ya, jadi kita lihat, larginya 10-40 unit, fixed state 5-20 mikrogram. Di pen yang olive ya 30-60 ya kita lihat sini ya yang 30-60 100 mg aglar dan glargine dan 33 mikrogram lixisenatide ya ini kombinasinya ya ya during dosing should be titrated based on fasting plasma glucose seperti saya ingatkan tadi accounting for individual needs setiap orang akan berbeda. Ya, sama seperti basal insulin fix, fasting first. Targetnya pun sama. The 10 to 40 or 30 to 60 pen may be used depending on dosage. Kalau dosis di atas 40, titration should continue with 30 to 60 pen. Ya, the dose may be titrated up to 60 doses steps maximally. Sama seperti Dr. Ispa katakan tadi,
Ya, ini seperti tadi, kalau kita lihat di sini, ya, oral anti-diabetic treatment insulin naive. Kalau kita lihat ini, ya, yang kuning, 150, kalau oral anti-diabetic treatment insulin naive, pakai start with 10 units. Starting dose. Ya, kalau sebelumnya sudah pakai basal insulin, insulin antara 20 sampai 30, maka mulailah starting dose-nya 20. Ya. Nah, bagaimana kalau kapan pakai yang pitch tadi? Ini kalau insulin glargine-nya antara 30 sampai 60. Jadi kalau Anda punya pasien yang sudah on glargine, kalau di antara 20 dan 30 glargine-nya, maka start-nya 20. Ya. Kalau dia pakai misalnya basal insulin, sudah pakai antara 30 dan 60, maka start-nya 30. Tapi kalau sudah dengan basal dengan sudah terkontrol ya rasanya tidak perlu diganti regimen ya dok. Itu kalau dari saya begitu dok. Silakan dari Prof. Sidat. Ya saya bukan bagaimana tapi begini. Pasien itu ada yang kalau kita pakai basal bolus itu kan monitornya cukup ketat. Pemeriksaan gula darahnya nggak cukup 1-2 kali. Ya, kalau misalnya pasiennya ingin saya coba mencari alternatif. Ya, di mana gula darah saya nggak usah cek sering-sering seperti itu. Maka bisa kita pergi ke ganti ke Iglarisi ini. Karena yang dimonitor cuma fasting. Ya, peradilannya kan nggak usah, karena nggak akan hipo sama GLP-1. Yang bikin hiponya kan basalnya. Ya, jadi kalau kita bisa berikan nanti dosisnya seperti ini, atau kalau kita bisa nanti misalnya kita katakanlah kalau misalnya diberikan pada mil yang paling besar, maka mil itu nanti akan dikurangi oleh GLP-1-nya. Ya, pasalnya kan mau disuntik pagi, siang, sore, malam kan sama saja. Pandemi COVID telah merubah kehidupan kita. Setiap tahun kita berkumpul pada pertemuan ilmiah tahunan ilmu penyakit dalam, berjumpa dengan teman-teman lama, berkumpul sekitar 2.000 orang, tapi kali ini hal itu tidak dimungkinkan lagi. Kita tetap akan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan ini pada bulan Agustus, dan teman-teman bisa tetap mengikuti pertemuan ilmiah tahunan ini. Sekarang tidak perlu berkumpul di hotel, tapi dari rumah masing-masing. Kita berharap bahwa pertemuan ini justru akan makin banyak yang hadir. Kalau dulu sekitar 2.000, kita berharap 3.000 sampai 4.000 orang bisa hadir dan menikmati kuliah-kuliah dan simposium yang diadakan yang akan mendukung layanan kesehatan yang sejawat berikan. Pertemuan ilmiah tahunan ilmu penyakit dalam adalah ajang di mana kita bisa menambah informasi mengenai perkembangan ilmu penyakit dalam. Masa pandemi COVID ini telah memberi banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan kita sehari-hari. Virtual meeting merupakan salah satu solusi penyelenggaraan forum ilmiah dalam masa pandemi COVID-19. Mari bergabung pada BIT IPD ke-25 dalam bentuk virtual meeting. BIPD FKWSM menjadi pelopor dan selalu. Sampai jumpa di pertemuan ilmiah tahunan ini.